Bisa salah-salah nih. Yung-Yung, lo heboh. Ini demi Ko Yung-Yung aku kesini. Karena kalau suatu saat karyaku dari museum, Ko Yung-Yung harus nonton. Ko Yung-Yung, maaf ya Ko Yung-Yung. Jadi kalau kalian ke Paris, kalian harus coba di makan-makan. Pura-pura nanya kacamata ya kan? Daripada langsung nanya toilet ditolak ya kan? Lagi jalan hari ini konsepnya today konsepnya adalah museum dan museum. Jadi pagi ini aku habis breakfast, aku mau lihat-lihat ke toko buku dulu, habis itu kita mau ke museum. Nah, museumnya Erich van Herpen. Nah, di dalamnya itu ada karyanya Ko Yung-Yung di sana. Terus dari itu aku mau ke store-nya Schiaparelli. Jadi ikutin aku aja. Jadi ini barusan berdebat ya si perempuan jahanam ini tentang di mana lokasi museumnya, tentang arah jalan. Ember, lo suruh gua ke kanan, sekarang dia dari kiri. Tapi kalau lo lebih laki kalau baca map atau peta daripada gue. Salah, ini bisa salah nih. Oh, sendiri dong. Mari pemirsa. Umanaher. Bumanaher dengan nuansa dusty. Berdebu ya, dusty. Apakah ada Valentine dalam hidup kita? Seperti kita jomblo-jomblo, cewek-cewek jomblo di sini. Tapi ke sini mana nih? Oh, di sana. Lu pernah beliin gua kan? Iya, di situ. Tapi bentar ya. Masih mau ntar nggak bisa masuk lagi buat minuman. Oh iya, iya, dekor. Dari situ, set, kita ke Schiaparelli. Ini lucu loh stylenya, ya. Dan ini lucunya. Pakai kerudungannya masih bagus ya. Kerudungnya apa dia? Suka. Ini pun bagus deh, lihat deh yuk. Tembok gak kelar. Wow. Toto logo aja gitu. Ha, suka. Coba lo kalau di Jakarta suruh jalan-jalan ke Monas, iya. Mau gak lo? Sekarang aja centil, maunya jalan ya kan? Jem pegang uang rupiah aja gak tau loh. Eh.
Kok Ajeng pegang rupiah nggak mau dia? Terus ngasih tip kalau di sini, katanya lu kok ngasih tip di sini? Abis mukanya bule ini kasih ngasih tip di sini. Ini kalau kasih tips gimana? Eh, gimana di sini? Basah banget sih, soalnya manajer hotelnya udah di sini udah nganterin gue kan ke kamar. Masa gue ngasih tips kan malah tadi gue kemarin pas gue check in gue bilang lo pilih kan manajer banget manajer hotelnya kan nemenin gue ke kamar kan artis L'Oreal, masih harem. Cakep. Terima kasih ya. Jadi istana ini dulu adalah istana raja Yudi. Nah, setelah dia dari sini, dia pindahlah ke Louvre itu ya kan? The Versailles. Versailles, oh, ya. Kan udah pernah kita bersama ya, kan? Dipindahin ke Versailles. Karena kalau di sini terlalu dekat sama warga. Di sana dia jauh sama warga. Ada gerbang. Jadi warga dalam kesusahan, mereka di dalam istana dengan kemewahan. Gue pengen deh punya pohon gini nih di rumahnya yuk. Aduh duh. Lucu ya. Lucu ya. Kita mau ke pameran ini. Iris Van Haven. Yung-Yung, lo heboh. Yung-Yung. Ini demi Ko Yung-Yung aku kesini. Karena kalau suatu saat karyaku dari museum, Ko Yung-Yung harus nonton. Ngantre-ngantre di depan itu bukan? Iya, ini baru benar. Kok tidak ada yang tertarik dengan? Kok tadi gua kok kayaknya gak ada yang tertarik sama museumnya, kan kayak gak mungkin. Ada skor. Ko Yung-Yung, maaf ya Ko Yung-Yung. Jadi ceritanya gini, Ajeng ini harus make up jam 1 siang. Sedangkan kita ada lunch. Jadi besok aja aku balik lagi ke sini. Embarrassed. Oke. Baiklah. Beli online kan? Salah. Ini kan siapa Reli dia kan kemarin? Yang pakai mawar direndam pakai air gula. Dia mananya? Kan bajunya dia lu kemarin mawar-mawar tuh. Itu mawarnya kan fresh. Jadi direndam pakai air gula biar dia tuh tetap fresh. Oh, dakon. Kata Jenny demikian. Nelpon ya kan, lu kagak takut layung kan buat apa di air di bawah. Kemarin kita gak naik ini. Naik ini? Mau naik tangga? Jadi kalau kalian ke Paris, kalian harus coba di makan-makan. Thank you. Nih, owner. Daerah mana ini, sister? Apanya? Daerah 9, dekat Galeri Lafayette. Dekat Galeri Lafayette. Sebenarnya enggak dekat juga, dia jauh dari jalan. Udah gue naik taksi yang enggak mau. Karena kedekatan. Oh, karena kedekatan. Tapi ini konsepnya kayak cepat saji. Tapi makanannya enak banget, lihat dong, si Mamat pesen bakso. Lala, kucur glamor.
Yang sepakat tulang mana? Terserah. Kayak begini. Pakai tulang punggung, tulang punggung. Tulang bawang, tulang rusuk. Aku mau bubur mutiara. Mau dadar gulung. Oke. Aku mau take away ketan hitam. Buat makan Jakarta ya. Iya. Aku mau take away ketan hitam, bubur mutiara di take away juga. Oke. Di kamar nanti malam. Kenalin dulu ya. Oke. Enggak usah pakai isinya. Oke. Westin. Iya, sama aja. Oke, oke. Dia eksis. Aku harus lihat lagi pas acara ini. Iya, ya. Nanti buat di tempat-tempat lain. Gimana Kak Igun makanannya? Kalau gue ini aku rekomend banget deh makan di makan-makan ini. Tempatnya konsepnya warung. Kita makan sebanyak ini 100 euro. Oke. Yang kalau misalnya dihitung sama uang Indonesia 1,7 ya. 100 euro berapa sih sekarang? 1,7. Tapi ya ini di Paris ya, bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta 1,7 bisa makan sebulan. Ya kan, di sini 1,7 makan sehari. Sukses untuk makan-makan. Semoga makin banyak cabangnya. Sekarang kita mau balik ke hotel. Aja mau ada acara sama salah satu brand. Aku mau makeupin ala-ala tidur. Pun nggak jadi karena birunya bukan birunya Dedi. Terus sekarang manggil Pak Prabowo Dedi. My Dedi. Merah gila. Kita 2 hari lagi di Paris. Detik terakhir. Ini detik-detik terakhir. Hari ini pengen lihat kain ke toko kain, pengen lihat kancing. Hari ini nggak ada belanja-belanja. Nggak ada yang namanya belanja-belanja. Enough, you know? Oke, kita cari jalan dulu ya guys. Gila hari ini adalah pantat udah gak bisa nahan ya. Itu kalau tadi telat hitungan berapa detik itu udah langsung luber di celana. Tapi untung ada toko Fendi. Pura-pura nanya kacamata ya kan. Daripada langsung nanya toilet ditolak ya kan. Nanya kacamata cat. Gue lihat kok rata-rata harganya 600 euro ya kan. Ah, ini ada yang 300 euro nih. Ya udah. Gua belilah. Ini kacamata khusus gua dedikasikan buat gua. Iya kan? Gila, mau ngeluarin aja butuh 300 euro. Lu bayangin enggak betapa hebatnya hidup ini. Kaca. Box. Gimana, Yud? Luar biasa sih. Hah? Luar biasa sih ini. Pastries Javanese tradisional. Pengen makan sushi deh Yud, makan siang Yud. Boleh. Cina kayak bosen ya. Awas Yud, Yud. Hari ini mendung. Kita udah bawa payung. Dari inti. Barusan lihat Kak Ayen. Sini. Barusan lihat Kak Ayen.
Harganya semeter 620 euro. Itu berapa tuh? 600 mungkin 15-an ya mungkin ya. Hah? 15-20-an ya. 15 juta semeter. Jual berapa ya, Yud? Hah? Jual berapa ya, bingung. Kalau jadi tuh gaun. Jadi tendang, Yud. Enggak. Kita... coba kayak ini, aku mau ke toko yang sering aku beli piring. Wow. Kalau kalian pernah lihat di rumahku banyak piring, nah ini aku belinya di sini. Sini yuk, ngerang. Gue masih agak gak terima nih, gue beli kacamata. Tapi yaudah lah ya. Demi. Mau gimana lagi? Gak tahan. Oke, presidennya lewat, yuk. Mari yuk. Wow. Tuh, siapa ini? Apa? Perdana Menteri. Kalian pernah lihat di rumah aku, di satu tembok isinya semuanya piring. Nah, piring ini ada di sini nih. Blue-nya. Tanpa tujuan, setelah tadi males lihat harga kain, kita jalan melaju. Kalau ada tempat minum, kita beli minum aja. Oke. Melaju indah, kan? Supaya tidak ada serangan-serangan lagi. My son, ini kayaknya tempat ngopi nih. Kita mau naik taksi. Kita masuk ke taksinya, bete. Gak usah. Itu dekat. Terus kita dengan sombongnya, dia bilang, lo punya cash gak? Iya, kita punya cash. Begitu udah, sedangkan uang cash kita kan gede. Pas sudah nyampe di lokasinya dong, harganya cuma 4 euro apa 5 euro. Lima. Uang kita 100. Terus kita bingung nyari tukan. Sekarang aku perhatiin, ada benernya juga. Ternyata di Paris tuh jalan kaki enak, nggak perlu naik kendaraan. Kemarin kita juga naik kereta. Apa namanya, naik kereta juga enak. Jadi kita jalan-jalan. Karena kebiasaan kita di Indonesia males ya, apa naik mobil atau naik mobil kan. Ini kita best berarti. Kita semangat guys. Kita relakan dengan yang ada. Jadi kalau kalian pernah, I want this, Uncle. Wait. Remember me? Of course, I remember you. You remember you buy
the big one and leather. Yes. Now you have? I have now. Or do you have another, the unique one, uncle? This one. Remember, you take me on. Ah, yes. I have now. Okay. Yes. Yeah. French fries. The same property. Vous avez pris ça. This one. Oui. I have. The big one is not going. Maybe one. Uncle, this one you have? Yes. Yes, I remember. Let's come some, Marianne. Viens, viens. Yes. Let's come some. Biasa kita sudah mau keluar, jadi ya sudah, kita terpaksa lah makan di sini dulu. Belanja kainnya aku nggak syuting karena takut dicontek sama desainer yang lain. Ya kan namanya dapur, boleh ya Yud? Tapi rahasia jangan. Iya, namanya dapur kan boleh dong kalau rahasianya nggak dikasih tahu. Sekarang kita mau ke daerah Ilmare. Sekarang mau naik MRT. Sekarang ala-ala apa-apa naik MRT. Belajar jadi rakyat. Gampang banget dan murah banget, cuma 2 euro. Wow. Hari ini agak menyedihkan deh. Banyak yang pada bawa bunga. Kita coba yuk, kalau mau ini yuk, apa nih? Beli BHD. Mau nggak? Boleh. Limpir pisang. Aku mau kenalin nih temen aku. His name is GB. That's a video? Yeah, it's in my vlog. You're my friend? You're my friend? Jadi dia temen aku, kadang-kadang ngeselin orangnya. Beb, aku mau es batu lagi deh, Beb. Kayaknya kok. Iya. Boleh minta gunting? Gunting. Jadi dia ini orang Prancis. Teman zaman dahulu kala. We know each other when we travel in Amsterdam. Temannya almarhum Aje. Tapi sekarang jadi teman aku. Well, actually he's not my friend. My friend of mine. But now we're friends. No choice. Sorry for that. Kita balik lagi. Now, I want to introduce you Indonesian warung. Warung? Indonesian restaurants. Okay. Why I said warung? Because it's not too serious. Okay. You know? It's just like a local, yes.
So you have to bring your French friends to come here. So we support Indonesian food, okay? Promise? Promise. What you order? Baso. Baso. Yes, baso is a meatball soup. I don't know, I follow you. You say this. Yeah. Don't check. I think you need to go there first. No. You cannot reserve in one day. Try first. Hello. Gila kan? Boleh sarap. You know I walk much today. Really? Yeah. Compared to what? So far. You just finished? Coba dengerin lagu siapa nih? Guys, yep. Thank you for watching. Watching. From the restaurants to our hotel, we are walking like 3 kilos. Wow! Right? 3 kilometers. 3 kilometers. So today, I'm walking 13,000 steps. Wow! Tomorrow, our last day in Paris. My target is 1,500 steps. Wow! Are you ready? Ready. See you tomorrow. See you tomorrow.